Balik lagi bersama kami berdua, bertiga sama kameramen. Ya SG kuy. Ya. Dan hari ini kalau dilihat ini masih dekat base camp sih. Ini masih dekat kantor kita ya. Kita akan pergi menuju tempat yang sangat jauh. Lumayan jauh karena naik kereta. Perginya pakai jaket. Jauh. Dulu terkenal dengan kalau lu naik motor malam-malam, Sat. Gila. Wah. Di situ ada pasukan juga tuh. Apa tuh? Jaguar. Oh, iya. Apa? Pasukan Jaguar tuh yang nangkepin begal. Iya. Saya enggak tahu. Kita akan pergi ke Depok. Belum pernah mau ke arah ini. Pernah, cuman gak pernah sampai Depok. Asik. Sampai mana nih? Sampai Tanah Abang. Jauh gak? Lumayan, ada Bogor. Masih kawan. Nah, emang orang udiri banget ya? Akhirnya ini lanjut lagi Pak, dari Manggarai ke Depok deh Pak. Dipercaya lo pernah naik kereta ke Depok. Kemudian tuh sampai di stasiun Manggarai. Iya kan transit kita. Iya. Kita sudah sampai di Depok. Kita sudah sampai di Margonda. Iya. Yang bisik banget, buset. Mulai. Oke. Oh ini ya. Kenapa 3.000 deket padahal? Bayang pake komputer kan apa ya? Udah sampe nih kita. Konnichiwa. Masti, sensei, gede. Yeay, yang gede. Kita sudah sampai di destinasi pertama Takarajima, Japanese Restaurant. Oh, international food. Minimal lidah kita bergoyang sedikit lah ya. Walaupun panas banget. Depok panas. Depok sangatlah panas seperti Bekasi dan juga Tangerang. Kalau isu panasnya ternyata benar. Iya. Tapi kalau isu kawasan yang jauh banget terus kayak Bronx lah. Iya, Bronx. Enggak juga. Banyak dede-dede kemes. Ada sih. Ada ya. Oke, gitu langsung saja mungkin. Masuk ke dalam ya. Oke. Oke. Jadi kita sudah sampai masuk ke dalam sebuah restoran Jepang. Masa? Iya Pak. Kita di masa Jawa. Jawa Jepang. Nama Takarajima. Takarajima. Kita langsung pesan porsi yang sangat besar. Besar. Ini kan pengen doang nih, padahal udah jadi makanan. Jadi coba. Ini nih. Nah. Oh, iya. Nah, ini siapa yang bisa jelasin nih? Tengah Mas. Dengan Mas apa nih? Ini kok enggak ada Jepangnya Jepang. Dwi Nagata, Pak. Oh iya. Iya. Dwi Uchiha. Apa aja tuh sesinya, Mas? Di kirinya sashimi, cungkang, volcano, favorit itu. Ini California hand roll. Katanya dari Jepang. Tapi California. Coba, Pak, sumpitnya, Pak. Oh, iya. Biar saya belajar, Pak, makan Jepang. Ini saya mau coba ya. Nyelekit, ikan mentah nih, gak apa-apa nih makan nih. Gak apa-apa. Saya biasa kalau makan susu matang. Kayak permen Yupi, tapi rasa ikan. Seret gak? Seret. Mas
biasa diem-diem aja gak bikin kita minum. Wah, kayaknya harus minta bikin kita minum nih yang khas ya. Emang apa sih? Itu. Neng Midori, Neng Midori. Caca aja, smoothies matcha. Smoothies matcha ya. Smoothies melon. Coba ya. Coba ditukar. Sama. Enak juga. Ini matchanya tuh benar-benar matcha ya, dari es krim, milknya, toppingnya tuh matcha semua. Kalau yang ini, melonnya juga melon. Bener melon ya? Iya bener melon lah. Tapi ini pas banget siang-siang ini. Emang kalau kita syuting tuh harus ngomong dulu ya, gue pengen makan aja nggak boleh ya? Tapi overall menu di sini, makanan dan minumnya layak untuk didatangi oleh kalian semua. Karena sudah recommended by Tim Culinary Kui. Tapi jalan di Margona ini akan kita telusuri ya, Pak? Iya jelas. Semuanya ada kubuk-kubuk. Kubuk-kubuk. Ada makanan lucu dikit. Tapi set langsung gitu. Culinary Kui. EXG Kui. Kui, 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 kui. Kita akan langsung menuju ke wishlist kedua. Kemudian Margando, di Margona. Culinary Kui. EXG Kui. Dan kita sudah semakin dekat dengan bau durian. Bau durian. Tapi benarkah ini sop durian yang kita cari? Belum tahu. Karena kita bertanya sama orang ya. Mengikuti insting hidung aja ini, Pak. Iya. Itu, Pak. Tapi beda. Beda. Gimana naiknya? Aduh, sampai di atas. Coba tanya sama Masnya. Mas, mau sop durian, Mas? Berarti ada di sebelah. Salah jalan lagi. Ada sebelumnya motor jalan itu. Ini bener di warna ya, sambil Margando nih. Pesan di sini, Mas. Pesan di sini. Ini tempatnya di bawah doang. Oh, di atas ada. Di atas sekali ya. Yang tadi itu. Yang tadi balik ya. Kita susah kan. Saya mau masuk ke belakang enggak bisa. Ini yang paling spesial yang apa? Ketan roti kelapa. Nah. Coba rasain tuh yang original gitu. Iya, original satu. Dua. Yang paling mahal, yang paling mahal. Paling mahal? Sunkis, sunkis. Sunkis satu. Sunkis. Nah, dua dulu. Diangkat di atas ya, bayar sekarang. Iya. Bos yang bayar, bos. Ada bos. Makasih ya. 208. Tadi kita pesen yang sunkis. Gue juga gak tahu tuh sebenernya pake sunkis gimana rasanya. Gitu deh. Sama yang original ya. Yang penting paling mahal. Iya, paling mahal. Terus ini ada yang lucunya tuh nomor. Lu di sini dapat nomor kalau lu makan di sini ya. Katanya saking ramenya. Saya coba ya. Coba. Yang original coba. Itu keju. Iya. Kenapa kita pesan yang original? Karena kita pengen tahu dulu rasa duriannya aja tuh. Oke nggak? Pas gitu ya, panas-panas ya. Pingsan saya. Pingsan? Tiga detik ya. Gue mau cobain yang sunkiss ya. Coba. Ini lucu sih. Lu makan sop durian pakai sunkiss. Kayak lagi di Hawaii. Emang di Hawaii ada durian? Nggak ada. Tadi juga banyak topping-toppingnya tuh ada banyak gitu ya tadi. Iya. Katanya ketan. Apalah. Toblerone. Iya, ada yang Toblerone, tiramisu, rainbow. Ada. Tapi menurut gua sih yang paling the best kayaknya campuran buahnya sih ini. Ke sunkiss ya. Karena baru ini sih gua juga nyobain. Iya, gua baru ini baru pertama kali nyobain sunkiss pakai sop durian. Kenyang ya? Udah bang, ampun bang. Culinary Kui? Enggak lagi ekskul kan bang. Makan lagi nih. Pulang bang. Kita cari rumah lobster. Buset.
makan lobster 1 kilo. Buset. YSG guy. Kita sudah sampai. Masya. Di rumah lobster Depok. Coba lihat. Coba lihat. Dobrak awal baru dibuka tuh, baru dibuka. Tenang, tenang, tenang. Tuh, baru buka banget kita kesini cuy. Pas. Pas. Bentar lagi pukul-pukulan nih. Kayaknya rame banget ya. Sampai kayak gitu. Dan ini kayaknya rame banget loh. Kita cuma dikasih waktu makan 1 jam, jahat banget sama saya. Min. Lobster, Min. Kadal bukan. Kibat, Min. Kadal. Korang, Mas? Iya. Mau di atas bawah? Di atas masih kosong, Mas? Mas, bisa. Ini bisa, di atas deh. Boleh langsung naik aja, Mas. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, sekali. Ya, selamat sore. Tiganya satu sama gajah besar. Si gajah besar satu. Gajah besar. Dia rame. Dia rame. Pokoknya yang rame lah yang kayak gini, yang rame. Makannya di meja, Win. Minumnya berapa? Minumnya tadi saya laut, saya lidah buaya. Lidah buaya 2. Jeruknya 1. Kalau tiga ada. Duang nih. Oh, monstrat. Tapi kayak kita harus memanggil yang bertanggung jawab di sini. Karena kita tidak mengerti cara makan apa-apa ini dituang-tuang di atas meja ini. Coba kita panggil. Mas sini. Tanggung jawab ini makanan disebar-sebar di atas meja. Gimana nih? Mas siapa nih namanya nih? Mas Helmi. Oh, ini. Gak apa-apa nih makan di atas meja gini nih. Seninya di rumah lobster Depok ya begini. Gitu? Yes. Ya pakai. Sopan ya. Banyak yang bilang gitu, Mas, gak sopan nih gak pakai piring. Mau aja langsung di taruh meja. Justru asiknya di sini. Asiknya di sini. Apa aja di sini? Ini kerang, kita pakai mata hitam. Ya. 1 kilo total. Voucher umroh gak ada nih di dalam. Kerang bambu, kerang hijau. Kerang darah. Kerang kepak, maaf yang ini. Kerang itu kepak. Lobsternya kita pakai baby gajah. Gajah. Ini ukuran paling besarnya kita 150 gram. Kalau itu rajungan. Yes. Lengkap. Dan ini katanya paling murah ya, Mas? Terhitung murah. Terhitung. Kalau untuk di kantong mahasiswa. Ini paket paling besar untuk di lapor pentingnya 210. Sebanyak ini? Cuma 210 ribu. Anda bisa makan sekeluarga ya? Satu lagi yang spesial. Nah, ini namanya juga rumah lobster. Gak lengkap kalau gak pakai lobster. Tuh. Ini kita sebut dengan gajah besar ukuran 500 gram. Setengah kilo nih? Setengah kilo. Udah ya? Lagi kita mau makan nih ya? Makasih Mas Helmi. Iya, sama-sama. Kita coba cicipi satu-satu. Tapi sebelum kita cicipi, ambil sinematiknya dulu. YXG kuy. Kalau ini benar-benar YXG kuy. Ini mah kuy banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagiin aja bener. Kayaknya enak, Pak. Lobster edan. Nggak, Pak. Pengen. Ntar ya. Kameramen ntar. Pause dulu, pause. Jadi, si sausnya ini agak pedes karena saus Padang kan. Tapi dagingnya fresh karena manis. Dagingnya empuk.
Ada cumi juga di sini. Oh, ini cumi. Mm-mm. Oh iya. Nah, itu cumi. Cumi. Semuanya saya suka. Semuanya enak. Ini pas banget buat lu rame-rame bareng keluarga ataupun pacar atau teman kampus. Kita review kerang darahnya ya. Iya. Ini di belah nih. Ada Diana Bungki. Ada Diana Bungki sama Jaka. Di sini tuh bahan-bahannya all fresh. Iya. Tadi gue lihat juga soalnya kayak apa ya, warnanya tuh bagus-bagus gitu waktu masih mentahnya. Iya, masih napas gitu. Enggak pucat gitu. Masih napas, Pak. Masih napas. Iya, masih ada yang napas gitu. Si fresh jadinya dagingnya manis. Ah, dosa lah ini mah kalau bilang gak enak. Dosa. Pokoknya Roma Lobster itu juara. Sampai detik ini kita belum pernah nemu makanan gak enak ya. Belum lah. Emang kulineriknya tuh selalu masih rekomendasi yang jahat-jahat dan juga tepat ya. Mas komentar enggak sih? Gue pengen makan aja, enggak mau komen, boleh enggak? Masa ya lu ngeliat kayak gini enggak gila. Enak, Win? Mau. Enak, Win? Mau. Kan kita nge-shoot dulu, review makan dulu. Oh, siap. Enak total, Pak, ini, Pak. Entot ya. Entot, Pak. Enak total, Pak. Siap. Manggil. Ngedadahin. Ini gini dia tadi nih. Goyang-goyang nih. A, makan adek A. Sini A, colek A, dicolek A, coba A gitu. Coba colek A. Win. Win. Ini kalau dimakan sendiri dosa, Win. Coba A. Enak total. Entot. Mauin? Udah, kasih aja. Mau lah. Coba. Sini. Colek sini enak gak ya? Oke, oh, coba yang aslinya dulu dong. Oh, iya. Enak. Udah ketawa-ketawa tuh, udah tandanya nih, umat. Mau bilang enak? Dosa lu. Dosa. Entot kan ya? Enak total. Udah, udahlah. Recommended tempat di Jalan Margonda, khususnya Depok. Udah nih, Rumah Lobster. Endes. Makan. Mati. Gue, Masya Allah kenyangnya gue. Berantakan. Perut gue udah kekuat. Ini aja gak habis. Enak banget. Soal rasa jangan ditanya lah. Makanan cuma ada dua ri. Apa tuh? Enak sama enak banget. Pokoknya ya, sepertinya sudah harus pamit. Sudahi saja acara. Kuliner gue ex Depok ya. Tiga referensi makanan dari kita udah cukup untuk bikin kalian kenyang seharian. Nanti sebenarnya Depok masih banyak sih di sepanjang Jalan Margonda, bener-bener semuanya. Semuanya ada. Oh iya, dan hari ini enak. Total. Wih, apa tuh? Oh ada ya. Kekenyangan. Masuk ke rumah sakit. Kita jangan sampai kayak gitu ya. Ah, Gusti. Langsung saja. Kita cabut. Kena dari kuy. Ya, kuy. Mari kita lanjutkan sudah. Ada dalam penghujung acara Kuliner Kuy. Dan kita akan kembali lagi di sini bersama teman-teman di apa yang namanya ini? Rumah Lobster Depok. Sampai jumpa di acara Kuliner Kuy. Yes, yes. Do it. Kasih ya.